Orang-orang Kristen juga mengakui Taurat yang sekarang ini menjadi bagian dari kitab sucinya, tetapi mereka menyatakan ini perjanjian lama, tidak diberlakukan. Yang diberlakukan adalah perjanjian baru. Orang Yahudi marah. Kamu jangan ngomong ini perjanjian lama, sampai sekarang ini kami berlakukan. Dan orang Yahudi mengatakan perjanjian baru yang dipegang oleh orang Kristen itu adalah kitab yang sesat dan menyesatkan. Dalu wa dalu istilahnya. Nazala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Saya putus di situ. Nah, di situ disebutkan Allah menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad dengan hak yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Ya, begitu ya. Di mana kitab Taurat dan Injil sebelum Al-Qur'an ini menjadi petunjuk bagi manusia. Lah, Taurat dan Injil sekarang ini, yang Taurat orang-orang Yahudi sampai sekarang memberlakukan sebagai kitab sucinya. Orang-orang Kristen juga mengakui Taurat yang sekarang ini menjadi bagian dari kitab sucinya, tetapi mereka menyatakan ini perjanjian lama, tidak diberlakukan. Yang diberlakukan adalah perjanjian baru. Orang Yahudi marah. Kamu jangan ngomong ini perjanjian lama, sampai sekarang ini kami berlakukan. Dan orang Yahudi mengatakan perjanjian baru yang dipegang oleh orang Kristen itu adalah kitab yang sesat dan menyesatkan. Dalu wa dalu.